Jos wis gak error. Pe karek sak utik. Ya. Di bibet. Tapi yo kayak silikon. Teman-teman, biasanya error terjadi. Error berapa tadi? Error 001 001, biasanya transistornya itu kotor. Ini saya coba buka. Transistornya ini kalau enggak rusak ya kotor. Panas.
saya coba bersihkan dulu menggunakan ini minyak kayu putih caplang. Ini kotor, ini banyak keraknya, makanya harus dibersihkan. Banyak kerak-kerak. Ini kondisinya tongmistornya tapi sudah mencurigakan, ini penyok-penyok. Kalau ini enggak masih error lagi, berarti temistornya yang rusak. Sudah lumayan bersih. Yang ini langsung saya kembalikan. Ini kan kelihatannya enggak apa-apa ini.
ada yang lupa ini belum dibalik no. Ini lupa tadi belum dibalik no. Kasih apa ini minyak kayu putih caplang biar enggak masuk angin. Waktunya pengetesan. Tutup dulu. Tes jadi apa, prok berhasil boga. Ini minyak kayu putih biar enggak error lagi caplang. Bismillahirrahmanirrahim, berhasil ilur dengan minyak kayu putih caplang bisa menghilangkan error 001. Oke dulur, sekarang mesin sudah normal dan siap untuk dicoba. Ini mau saya coba 2 lembar aja tapi kosongan, nggak pakai naskah, nggak pakai dokumen. 2 lembar. Mulai start. Joss, wes gak error.